Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Suasana masih pagi. Hari ini hari Rabu. Masih jam 6 lebih 43 menit. Nah ini teman-teman mau tak kasih tahu ya, mau melihat perkembangan pemulihan bougainville sama bungaku yang lainnya ya, yang sekitar 6 hari lalu kena api ini. Jadi dia kena panasnya api dari sampah tetanggaku yang ngawur ya bakarnya. Bentar. Nah ini teman tak kasih tahu. Nah ini sudah 6 hari teman-teman. Ini sudah 6 hari. Jadi dia butuh mungkin 1 bulan untuk pemulihan ini. Kayak gini ini. Ini masih kayak gini ini. Ini juga kering. Nih. Ini juga kering, yang ini juga kering. Yang ini juga kering, putih-putih ini kering. Kena panas. Ini dari sampah yang bakarnya sampah di sini. Ini sampai pisangnya dia juga terbakar ke atas. Ini juga ini yang paling parah ini. Ini sampai kering kayak gini tuh, lihat. Tuh, ini kosong, guys. Jadi setiap sore ini kalau enggak ada hujan ya tak kasih air, disemprot sama tandon aku di atas itu. Jadi untuk proses pemulihannya juga lumayan. Ini kenapa ini? Tidak apa-apa. Itu guys. Ini sampai yang sebelah utara ini juga sampai keselompat ini, garing ini. Ini juga ini. Keselompat juga ini. Bakarnya ngawur, nggak dijaga, ya wes, nggak tahu sih bakari, wong tua ya apa, anak sing lanang nggak tahu ini, nih sampahnya kayak gini. Terus guys, ini harus ditanam ini kayak atau diganti media ininya. Jadi kemarin sore ini hujan rintik-rintik jam 6 sore. Nanti kalau dibakar lagi sampai dia panas lagi mau tak pindah guys. Aku tak ngalah. Jadi yang itu sama yang itu nanti kalau dibakar lagi mau tak pindah. Tak pindah di sini apa di mana gitu. Ya. Jadi kalau musuh orang sih enggak mudeng itu wis. Susah guys, SDM kaya kono wis. Kemarin busuk satu angka aku, jadi dia berdempetan sama yang banyak ini, yang ini. Jadi ada yang busuk satu karena berdempetan guys. Ini suasana pagi masih kabut ya. Ini waktunya aku ngecek bonsai aku yang di belakang rumah.
sing bawa akar sampah ngawur. Nah ini bougainville aku sudah tumbuh lumayan guys. Sampai subur lumayan. Jadi kemarin kena air, jadi lumayan. Nah kayak gini loh, kayak tiupan ini kayak gini loh guys. Iya nih, sampai merambat nih rumah aku guys. Nah ini guys, bukan vilaku. Nanti siap-siap bisa dipindah nanti kalau sudah yakin keluar akarnya ini yang bawah ini. Yang bawah itu akar-akarnya itu nanti dipindah. Ini pecahan kaca aku. Pecahan gendeng kok pecahan kaca. Nah ini sudah tumbuh lagi guys. Pohon pisang itu nak di... Nah, dia tumbuh lagi nih. Guys, nangka aku guys, nanti nunggu orang kalau sudah punya duit biar nanti dipanen, diturunkan pakai sak itu. Tuh buah nangka nih itu, tuh yang atas dua, sampai yang di sana satu, sama yang gerombol ini satu. Nanti diturunkan, aku takutnya nanti juga busuk, jangan-jangan. Karena juga hujan. Nah ini guys, nih nangkanya ini. Nah kemarin nangkanya yang busuk itu, guys, pita itu nyeker. Oh apa tadi? Nah sama ini guys, ini busuk ini. Baunya nggak enak. Guys tak ambilin. Sapu guys biar ketutupan sama apa pasir biar nggak bau nangkanya dia sama laler. Sama ini bekas pembakaran biar nangkanya nggak bau guys. Dia kerja sama pitik. Ini halaman udah kuotor lagi, ini halaman juga rontokan. Nah ini belimbing yang aku potong guys, dia terubus tumbuh lagi. Sama ini koro. Nah ini dia udah mau naik nih, nanti kalau udah naik sudah aman. Dia sampai jatuh-jatuh ini. Nih harusnya ditarik juga ya nih. Maksudku biar dia naik gitu. Duh jatuh lagi guys. Sek. Nah, harusnya ditali. Tuh pitik tok aja.
Oke guys, terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu. Sudah menonton ya, jangan lupa subscribe, like, komen. Tetap semangat ya. Jadi kalau sudah habis hujan begini ya, ginilah. Suker itu ya lembab itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.